Ratusan warga Kecamatan Lewi Munding, Kabupaten Majalengka, menggelar doa bersama agar kebakaran Taman Nasional Gunung Ciremai yang sudah seluas 379 hektar segera padam. Momen ini digagas pemerintahan desa atas keprihatinan bencana kebakaran yang menimpa Taman Nasional Gunung Ciremai ini. Ratusan warga dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, menempati area yang telah ditentukan panitia sambil menyambut kedatangan tokoh Islam Kiai Haji Abdul Syakur Yasin. Kedatangan Buya Syakur yang dikawal Banser NU menyedot perhatian masyarakat yang ingin bersalaman. Doa bersama ini dipimpin Buya Syakur, pimpinan Pondok Pesantren Candas Pingan Kabupaten Indramayu. Acara tersebut juga dihadiri Bupati Majalengka yang diwakili staf ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, unsur Muspika, serta pemuka agama. Untuk menambah semangat warga, pemerintahan desa menyediakan bingkisan bagi warga yang datang ke lokasi lebih awal. Ya, memang momentum sekarang kebetulan di Gunung Ciremai sedang ada kejadian kebakaran. Saya yakin masyarakat juga meminta doa supaya bencana-bencana yang mungkin selama kemarau panjang terjadi di Majalengka ya, supaya betul-betul dijadikan sebuah hikmah bencana betul-betul tidak sampai memakan korban. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, Salam Tribrata.